Pilihan terakhir Saudara Jokowi tahun baruan di Solo. Mengisi pergantian tahun, Presiden Joko Widodo berjalan-jalan di area Car Free Night Solo, Jawa Tengah. Ia menyempatkan diri menyapa warga serta berfoto bersama. Keriuhan tiba-tiba terjadi di Jalan Gatot Subroto, Solo, Jawa Tengah pada Minggu malam. Presiden Joko Widodo, orang nomor satu di negeri ini, hadir di antara warga yang hendak merayakan malam pergantian tahun. Tak ingin melewatkan kesempatan, warga pun meminta untuk berfoto bersama sang presiden. Jokowi pun melayaninya dengan penuh senyum. Selain itu, ia juga membagi-bagikan kaos sebagai souvenir. Manggil sih. Terus ya. Dapat kaos dua ini. Sebelumnya langsung dua. Ya, dua. Dapat langsung dapat dua. Iya, senang. Mau buat siapa itu nanti? Mau ini buat papa sama mama. Nanti sama aku. Baru terus di sini mau lihat kembang api. Enggak nyangka ketemu Pak Jokowi, senang banget bisa minta foto tadi, Dek. Ya Allah, berdedek aku. Oh iya, boleh-boleh selfie sih. Aduh, blur. Car Free Night di lokasi ini berlangsung heboh namun meninggalkan kesan bagi warga. Joko Widodo lantas menuju Pamedan Pura Mangkunegaran untuk menghabiskan malam tahun baru sambil beristirahat bersama keluarga. Tim Liputan, Kompas TV. Pemimpin yang baik dan luar biasa. Ceritanya mau tahun baruan nih.